dapat apa ini dia? Best Baby in Show. Best Baby in Show. Ya. Hari ini bawa berapa doji? Ada 6. Terus dapat ginian? Ya, ada dapat Best Baby in Show, ada kemarin ada Best in Show 3. Persiapannya berapa lama? Minimal 2 minggu sebelum show. Persiapan itu udah di dalam proses. Ya, udah latihan fisik apa semuanya udah dipersiapkan. Ya. Ini udah berapa lama kenal ini? Saya sih dari 2009 ya. 2009? Iya. Terus kan udah banyak yang tahu nih tentang Gold Legend ini. Mm-mm. Yang apa udah juara apa istilahnya ya? Hampir setiap ini, setiap event. Iya, kita sih udah 11 tahun berturut-turut nomor 1 Golden di Indonesia. Wow. Itu dengan anjing yang sama atau atrahnya dia? Memang khusus Golden dan kita anjingnya beda-beda. Kan? Jadi misalnya satu anjing itu misalnya dia 3 tahun berturut-turut, habis itu kan ada regenerasi. Iya. Nah, ada penggantinya. Ya udah 2 tahun, 3 tahun jadi sampai sekarang gitu. Untuk mempertahankan reputasi seperti itu, prestasi seperti itu kan enggak mudah ya. Mm-mm. Secara umum itu memang karena memang mendatangkan anjing impor. Atau apa maksudnya secara umum tuh dapetnya kenapa bisa sebagus? Kalau misalnya dari awal saya main sih emang suami saya impor sendiri ke luar negeri, ke Brasil, ke Argentina, gitu ya. Terus kita showin, setelah itu baru tahun 2010 kita breedingin sendiri dan hasilnya Roman. Si Roman itu udah 9 tahun umurnya. Nah, dialah yang awalnya itu legendanya jadi Kalau untuk makanan buat sendiri atau memang kerja sama-sama apa atau pakai produk yang memang udah langganan dan kita bagus? Kita sih udah lama ya pakai Royal Canin. Royal Canin udah dari sejak saya pertama breeding udah pakai Royal Canin dan memang khusus itu doang sih, nggak ada vitamin lain. Yang penting kandang bersih, jaga dingin, udah. Raw food? Raw food nggak, saya nggak pernah ngasih raw food, nggak ya? Pernah. Oh berarti ini murni dokter murni aja. Iya, soalnya harus saya soalnya saya kan banyak ya. Kalau misalnya harus raw food lagi repot. Siapa jadi dari tulang yang besar kakinya keker itu harus pakai raw food dan badan enggak itu semua dari bloodline. Karena memang kita awalnya itu emang bloodline-nya udah jelas, udah yang bagus. Jadi ke anak-anaknya semua juga emang udah hasilnya seperti ini gitu loh. Memang banyak yang tanya sih, kenapa ya tulangnya bisa gede, dikasih apa enggak sih? Iya. Soalnya kalau memang udah bloodline-nya kurang, kita mau kasih vitamin apapun, semahal apapun, percuma hasilnya. Itu. Range harga papis di sini dari mulai start berapa sampai udah yang fantastis sampai berapa gitu? Kalau misalnya range papi ya, kita kan mulai lepasnya umur 2,5 bulan gitu ya. Itu range-nya kalau saya sering ekspor. Iya. Keluar saya sering ekspor dan itu harganya itu bisa $5,000 sampai $8,000. Khusus papi doang ya. Iya. Nah, kalau misalnya untuk lokal, rata-rata sih 30 juta. 30 juta. Ya. Artinya dengan harga 30 juta ini kalau kita asal lihat, wah di pet shop ada yang sekian-sekian. Karena itu kan beda. Beda kualitasnya kan? Ya, beda. Karena ada yang, nggak tahu mungkin saya yang salah, atau ada yang pet quality, ada breed quality, ada yang show quality. Iya. Nah, berarti di sini main yang... Iya, karena kalau misalnya dalam 1 liter itu, kalau nggak semuanya bisa buat show, ya bisa saya lepas lebih kurang 15-20 gitu. Tapi nggak pernah di bawah harga itu lagi. Iya. Dia ini anjing perlu kandang besar nggak sih? Atau ini kan... Iya, ini ukurannya ini 1 meter kali... 1 meter kali... Iya. Minimal segitu ya. Iya. Group A 215 Golden. And group A 309
kalau untuk show itu anjing itu jantan betina sama atau memang rata-rata yang show itu lebih banyakin jantan prestasinya atau betina atau gimana? Jantan betina sama. Jantan aja. Betina sama. Tergantung kalau betina yang super kualitasnya bagus juga dia bisa dominan menang. Jadi enggak tentu yang dominan menang jantan atau betina enggak. Yang penting dilihat struktur strukturnya, tulangnya, posturnya. Larinya, posturnya semuanya dilihat. Kalau untuk sampai untuk di show itu kan kalau betina kalau udah melahirkan apakah nanti badannya akan tetap kan mungkin ininya susunya apa? Ya, itu tergantung penanganan kita untuk perawatan per hari-hari dan latihan fisik terutama. Itu pasti dia kembali seperti semula kok. Kalau misalnya yang di kebiri, apakah dia kan bisa menjadi lebih bagus bulunya dan badannya? Atau enggak. Itu hanya mitos soalnya menurut saya. Anjing kalau bagus ini harus dikebiri biar nanti biar ini. Oh enggak. Jadi bahkan enggak perlu dikebiri pun bisa bagus ya? Iya. Itu enggak ada pengaruh mau dikebiri atau enggak. Soal bulu atau jadi apa, enggak pengaruh. Nah, terus perawatan. Perawatan bulu pertama kan itu kayak shampoo khusus terus berapa kali sehari atau apa gimana? Jadi yang umumnya perawatan untuk sehari-hari sih yang penting di sini kebersihan. Kebersihan dan untuk bulu kita mandi maksimal 3 minggu sekali itu mandi dan enggak perlu terlalu banyak disisir. Oh, gitu sih. Enggak takut itu apa? Enggak. Karena ini bulunya enggak gampang kusut ya? Enggak, jadi kalau kita setiap hari kandang bersih atau apa bersih, jadi dia enggak perlu tiap hari kita sisir. Jadi kalau kita sisir tiap hari, bulu malah makin habis gitu. Oh, jadi bagusnya mandi kalau dengan segala kebersihannya tadi, mandi kira-kira bagusnya seminggu sekali atau dua minggu sekali? Dua minggu atau tiga minggu sekali. Iya. Kalau sisir sendiri, untuk sisir itu apakah setiap hari, dua hari sekali atau apa? Paling enggak 3 atau 4 hari sekali lah. Enggak boleh setiap hari juga. Ada bedak khusus nggak supaya dia tuh ini kan mungkin karena pakai AC ya, artinya dia nggak lepek gitu. Iya. Ini karena pakai AC tuh memang ada tips khusus sampai dia bulunya surainya tuh lembut dan apa kan biasanya kalau rambut lepek gitu berminyak kalau orang ini kan dianya surainya tuh benar-benar bagus itu ada khusus atau gimana? Sebenarnya kebersihan aja sih, nggak. Iya murni kebersihan aja, nggak perlu yang sampai dikasih bedak atau apa. Justru kalau dikasih bedak kena kulit apa semua malah sakit kulit, rusak bulunya malah rusak kayak gitu. Sebenarnya kebersihan aja. Anjing golden retriever yang bagus seperti apa? Kalau yang besar begini. Dilihat dari pinggulnya besar atau kepalanya atau apa? Sebenarnya kalau untuk dijelaskan sangat teknisnya banyak ya. Teknisnya banyak. Secara umum paling secara umum kalau mau beli anjing terutama tulang besar ya. Besar, kepala. Apa? Kepalanya besar. Kepala dia kepala di sini tuh nggak boleh yang terlalu monyong kayak gitu tipis kayak gitu di sininya harus yang besar kayak gitu itu dilihat dari teknis awalnya ya dan struktur sih kalau dijelasin struktur sih banyak banget. Kurang lebih paling tidak seperti inilah ya. Ya paling tidak seperti palingnya ini. Seperti ini kan ya, gitu paling loh. Tidak seperti ini. Seperti ini. Dan terus melatih mental anjing supaya dia mau show mungkin di rumah dia happy terus dibawa ke tempat show kan bisa juga dia ngedrop atau dia nggak terbiasa sama orang lain itu gimana kira-kira bagus? Kita sih tiap hari latih ya dibawa keluar jadi di tempat keramaian jadi untuk latih temperamen dia seperti itu dibawa jalan keluar juga kayak gitu sekalian fisik sekalian olahraga kan? Iya. Itu wajib kan buat dia ini paling tidak satu hari dia harus jalan kan? Iya paling tidak sehari sekali untuk satu hari sekali itu kira-kira berapa? 15 menit per ekor. Itu nggak perlu lari kan, cukup jalan. Lari. Oh lari. Lari. Nah kalau lari berarti orang ikut lari juga. Iya betul. Oh, olahraganya bareng. Iya. Ya, olahraga ada. Lari kecil atau lari serius? Nggak perlu yang anjing nggak boleh lari yang terlalu too fast juga. Sedang-sedang aja. Soalnya ada juga yang orangnya curangnya kan gini, orangnya pakai motor. Nah itu kan berarti kan anjingnya berarti larinya kenceng kan, buat orangnya santai gitu. Pose-nya itu memang memang seperti itu ya. Jadi ada pose untuk di pameran waktu untuk stake. yang stake yang bagus tuh apa di mana gitu. Kan anjing belum tentu mau digituin kalau anjing yang enggak pernah diginin kan? Iya. Jadi kalau untuk di dog show pose itu terutama harus tegap ya. Anjingnya harus tegap, berdiri tenang.
Jadi kaki dia harus tegap. Kaki belakang pun dia juga harus istilahnya ini yang dinamakan siku, siku belakang. Jadi dia harus nancep 80 derajat ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Staking ini namanya. Ya, ini namanya staking. Nah, untuk dia bisa mau begini dan stay diem, ini kan setengah mati kan? Iya, iya. Yeah. Latihannya berapa lama dan bondingnya sampai berapa untuk? 15 menit itu latihan lari plus staking. Oh, jadi pokoknya suruh diem. Nanti kalau dia kiri kanan apa tuh? Harusnya kayak ada yang ngasih perhatian di depan. Kita ada sama dia ada komunikasi, ada isyarat tersendiri atau kasih no atau yes. Kalau dia bikin kesalahan, bilang aja no gitu. Oh. Dia udah tahu. Ini kalau ada yang pengen beli, baiknya hubungin selain ke Facebook dan Instagram, apa ada nomor khusus? Ada nomor WA di 081-195-5800. 081-195-5800. Dengan siapa nanti itu? Fioni. Dengan Fioni. The fucking eagle double.